Setia Ricis sempat galau soal jodoh sebelum bertemu Teuku Rian. Oki Setiana bongkar doa adiknya YouTuber Ria Ricis sedang menikmati kehidupan rumah tangganya dengan Teuku Rian. Pernikahan Ria Ricis dan Teuku Rian bahkan sudah berusia 1 bulan, sehingga masih hangat-hangatnya. Keduanya kini telah menjadi pasangan suami istri yang selalu menjadi perbincangan. Jika melihat sejarah kisah asmara Ria Ricis dan Teuku Rian pun juga masih menarik untuk diulik. Apalagi melihat sosok Ria Ricis yang lahir dari keluarga Islami yang punya pandangan berbeda tentang pacaran. Ya, keluarga Ria Ricis menghendaki Ria Ricis tak lakukan pacaran. Hal itu pun terbukti dengan kisah cintanya bersama Teuku Rian, tanpa berpacaran. Setelah lakukan proses ta'aruf, keduanya mantap ke pernikahan. Setelah sah jadi suami istri barulah Ria Ricis dan Teuku Rian merasakan pacaran yang halal. Sebelum bertemu pria asal Aceh tersebut, Ria Ricis akui bingung soal jodohnya. Hal itu diungkapkan di kanal YouTube milik kakaknya Oki Setiana Dewi yang tayang 15 Desember 2021 silam. Bagaimana rasanya dulu sempat hopeless, siapa yang bisa mencintai aku tulus dulu kan, siapa ya Allah tulus susah banget nyari, kata Oki Setiana Dewi menggambarkan adiknya itu. Menurut Ria Ricis, perkara jodoh jangan dicari, justru harus dibiarkan datang dengan sendirinya. Justru kata orang semakin dicari, semakin gak nemu, ucap Ria Ricis. Ria Ricis pun tak menampik kalau dahulu ada sosok lelaki lain yang pernah singgah di hatinya. Namun, sayangnya Ria Ricis belum berjodoh dengan laki-laki itu. Kehadiran Teuku Rian sebelum ayahanda Ria Ricis meninggal justru menjadi buah dari kefokusannya selama ini. Kalau dulu kan siapa nih ada juga tapi kan ya udah cuma numpang lewat, ujar Ria Ricis. Tapi yang terakhir sejak papa meninggal ya udah ya Allah yang penting fokus. Fokus. Malah, Teuku Rian. Nongol. Terangnya. Setelah berumah tangga pun, Ria Ricis curhat pada Oki Setiana Dewi kalau Teuku Rian perlakukan dirinya bak seorang ratu. Aku tuh ngerasa diperlakukan sebagai ratu, dalam kehidupan Ria ini pertama kali diperlakukan sebagai ratu kan? Tanya Oki. Tak terima. Ria Ricis justru merasa ayah dan ibunya telah memperlakukan dirinya seperti ratu. Ih enggak dulu sama papa sama ibu, ujar Ria Ricis. Maksudnya selain orang tua dek, tanya Oki lagi. Akhirnya Ria Ricis pun setuju kalau Teuku Rian adalah sosok yang pertama kali membuatnya merasakan menjadi seorang ratu.